Loh, buktinya itu ada orang tabrakan terus mati. Gimana coba? Katanya dijaga sama Allah. Kok mati? Sudah saatnya mati. Kalau belum saatnya gimana? Ya tidak akan mati. Walaupun tabrakan parah, nggak mati. Kayaknya saya pernah cerita deh di sini. Dosen saya, ketika di Madinah, beliau cerita tentang kejadian yang beliau alami sendiri. Ya. Beliau pernah naik mobil kecil sedan, Camry kalau nggak salah, sedan apa namanya kecil lah, bukan sedan, bukan mobil gede. Ketemu traffic light, lampu merah. Ketemu lampu merah, maka beliau pun berhenti. Gak lama kemudian kuning terus hijau. Begitu hijau, ya beliau jalan. Qadarullah, beliau itu gak ngelihat ke arah yang sebelah sana. Ternyata di arah sebelah sana itu ada kontainer truk gede banget. Yang namanya kendaraan besar itu kan gak bisa ngerem mendadak. Dia dari kejauhan itu pengen ngejar supaya gak kena lampu merah. Maka begitu angkanya sudah mendekati, ya angkanya kan angka ke belakang kan 40, 39 gitu, sudah mendekati, sudah mau lampu kuning, dia tancap gas. Dan ternyata prediksinya enggak pas. Begitu merah, malah dia belum bisa melewati dan sudah kadung, enggak bisa ngerem. Kontainernya lagi cepet-cepetnya, mobil sedan ini lagi baru mulai jalan. Baru mulai jalan, banter apa? Pelan? Ya pelan. Yang sana banter banget, gede. Yang ini kecil, pelan. Apa jadinya? Ya mbak, brrrr. Orang-orang yang pada di mana? Di situ di pinggir jalan, wah oh, pada teriak, ah, histeris orang-orang, ringsek, sak, apanya, sedannya. Jangan tahu apa yang terjadi. Dosen saya itu yang di dalam mobilnya ringsek itu, dia keluar sendiri dari mobilnya. Dia keluar sendiri dari mobilnya, masih bisa dorong apa namanya pintunya, cuma lecet-lecet aja. Beliau ini cerita ke kami di kelas, saya mengalami kejadian itu katanya. Itu bukan karena beliau sakti mandraguna otot kawat, balung besi. Bukan.